Masih ada lagi nih kuliner yang sering disajikan saat acara adat atau acara besar seperti pernikahan. Namanya kelawar. Jangan salah sebut kelelawar ya. Kelawar berbahan dasar daging sapi atau kambing, teman. Ada dua tahap loh untuk memasak kelawar. Pertama, membakar daging yang sudah dibumbui. Nah, udah nih, Pak. Yuk, kita langsung bakar aja. Ya, oke. Yuk. Udah nih, Bu. Udah kami bakar. Setelah matang, daging kemudian disuwir-suwir. Oh iya, pemilihan daging biasanya disesuaikan dengan kesanggupan yang punya hajat. Yang penting jumlahnya bisa disajikan untuk semua tamu. Kelawar biasanya disantap dengan kuah santan. Ini dia yang membedakan kelawar dengan gulai atau kari. Pembuatan kuah santan tanpa proses pemasakan. Kelapa parut hanya dicampur air panas dan diperas. Kemudian dicampur dengan bumbu halus. Kalau dari cerita yang aku dapat nih, ada dua versi pembuatan kelawar. Ada yang menumis bumbu halus dulu, tapi ada juga yang langsung mencampur bumbu halus tanpa menumisnya. Masyarakat di sini percaya, cara memasak seperti ini bisa menekan kolesterol karena santan tidak mengeluarkan minyak. Oh iya teman, kelawar paling pas dimakan dengan nasi hangat. Nah, jangan kemana-mana dulu ya, masih prosesi pemberian gelar adat belum selesai nih. Saya kira ini dimakannya seperti sate, ternyata tidak. Ini kalau dia lihat seperti tongseng. Dan dicampur lagi dengan beberapa bumbu-bumbu lainnya. Boleh saya coba, Bu? Boleh. Oke, coba, Bu, ya. Sama daging-daging kambingnya, Bu. Daging kambingnya empuk dan juga yang paling khas adalah rasa dari belimbing wuluhnya yang memberi rasa asam pada makanan ini. Dan biasanya juga makanan ini disajikan saat acara tradisi maupun hajatan lainnya.